Ma, tungguin muka ma, muntah di tema. Ah, mamah ma. Oh, kakinya tadi pokok. Wah, gede nanjak. Cepat tim mandiri sudah bisa magang gitu. Oh iya, mau kamu korban kan? Oh tim mandiri itu komunitasnya bang dari bang. Komunitas bang mandiri bikin klub motor. Oh. Ini wae kuliah gitu. Palingan. Pagi, kucing. Bu. Wah, ayo kita mencapai puncak. Semangat. Wow. Ngetara lari terus lari, aduh. Jadi we. Oh. Semangat diet. Ini budak aku lutut nih. Hai mama, hai bapak. Aduh sih. Aduh dulu. Mayan. Rese. Ada ayo tangga sih kan tangga anak kecil. Semangat. Ya. Ma. Ya. Udah lumayan kita terlalu anu mani. Ya, ini main aja lumayan. Baru mau ih. Lurus terusnya. Ya Allah, yang panjang. Panjang dipecah. Tangga anaknya. Hei, si pinggir-pinggirnya teh tas lumayan rusak nih. Iya. Oh, orang megangan teh. Naik dua tangganya. Iya. Nah, masih gini aya bukan emang kalau orang ganggung. Tapi si gabukit gitu gini. Asa aya sok dangge pramuka cenah. Oh. Di darinya teh. Iya. Di wedding kan. Aya. Nah, lumayan teh. Gini. Gini pun. Semangat mah, semangat. Mama, papa, go. Ini sekarang dong tuh sih. Kayu kan gitu dulu. Itu sih emang tiris mahan mah. Ini harganya. Ini foto. Pak. Sekarang kita istirahat dulu karena perjalanannya lumayan jauh dan kita baru sampai setengahnya aja. Tuh. Wow. Karena kita di sini masih pagi dan kita tuh lagi apa namanya tuh pengen lihat sunrise, jadi kita datangnya pagi-pagi banget dan kalian bisa lihat di belakang itu masih kabut. Nah, akhirnya udah sampai. Banyak yang nge-camp. Masya Allah. Bagus sekali. Foto-foto ya, fotonya. Jadinya thank you.
Yuk ah, selfie-selfie ya tuh. Prank dulu, Pak. Tinggal langsung. Ah, tadi udah. Hai, kita udah sampai di Bukit Pujuning Ruang dan rasa lelah kita tuh udah terbayar sama pemandangan yang bagus banget. Kalian bisa lihat, ini dia tuh. Jadi ini tuh kayak negeri di atas awan. Jadi ini awannya tuh, itu kayak pegunungannya tuh kelihatan banget dari sini. Bagus banget kan? Selain yang apa namanya tuh berkunjung ke sini cuma buat kayak foto-foto dan lain sebagainya, di sini juga banyak yang ngecam. Kalian bisa lihat di belakang sana tuh banyak banget yang ngecam. Dan aku pengen menikmatin pemandangan di sini bersama kalian. Ini masih pagi, jadi yang berkunjung ke sini tuh belum terlalu banyak. Tapi kalau nanti udah agak siang, pasti bakalan banyak banget yang berkunjung ke sini. Dan kalau buat kalian yang pengen apa namanya tuh kayak menyendiri atau apa ya, refreshing, kalian bisa ke sini karena ini tuh benar-benar masih itu ya, masih apa sih, natural, masih natural dan emang bagus gitu buat buat refreshing di sini tuh, lumayan lah, mencuci mata. Jadi sekarang kita mau pulang. Tuh, jadi di situ banyak banget kayak tempat selfie, tempat foto-foto. Tapi kita naon teh telesak sih aya nama. Daya Ian cuman berat. Oh, pengen makan apa padahal bal-bal lagi warung sih abis ya, dua biji abis tadi nektar warung. Emangnya menu manis-manis sok jadi ini tuh mau mana, di mana ini tuh, bukan itu mau saya foto mau di foto mau saya jepretan. Kita mau ke sana. Wah, ih bagus tinggal nih. Sawah itu sawah non sih. Cak itu teh sawahnya. Bagus sih. Pak, masih. Wah, bagus banget. Sebenarnya tuh daerah atau Bukit Pujuning Ruang itu deket banget sih sama rumahku. Kehitung deket gitu, tapi aku baru kali ini kesini karena emang jarang banget main rumah. Dan sekarang tuh lagi kayak apa namanya tuh mumpung sama teman-teman KKN main kesini.
tetap dioyak-oyak. Wow. Pada berduaan lah. Power tuh. Mual. Yuk ah. Yuk. Wah, mah power. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Tomir. Banyak. Banyak yang mau ke sini kayaknya. Yuk. Nah, jadi di sini tuh kalau aku nyaranin ya, kalian tuh berangkatnya pagi atau kalau enggak pagi sore. Karena kalau panas-panas ini tuh sekarang tuh panas banget di sini, tapi menurut aku pemandangannya tuh jadi kelihatan banget kalau misalnya pagi-pagi itu tuh si apa namanya pemandangannya tuh ketutup sama kabut. Kalau siang tuh bagus. Kalian bisa lihat aja. Tuh bagus banget kan? Ini tuh kalau siang tuh kelihatan jelas banget. Nah, kalau tadi kan berangkatnya tuh kita pagi dan enggak kelihatan. Cuman ketutup kabut tapi jadi kayak bagus gitu loh. Alhamdulillah udah sampai. Terima kasih ya nonton. Thank you. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kalian tahu ketika aku upload video baru.